Pengerjaan jalur mudik yang alami kerusakan terus dikebut di berbagai daerah seperti di Majene, Sulawesi Barat. Misalnya perbaikan jalur lintas barat atau Jalinbar, Sulawesi terus dikebut, bahkan berlangsung hingga malam hari. Beginilah pemirsa suasana perbaikan jalan nasional di Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Kamis malam. Pejabat pembuat komitmen atau PPK 13 Majene, Ishak, mengatakan perbaikan jalan ini terus dikebut sejak beberapa hari terakhir. Perbaikan jalan ini ditargetkan selesai hari ini demi kelancaran arus mudik Lebaran 2024. Ishak menerangkan perbaikan jalan ini bersifat sementara. Hal ini dilakukan dengan meratakan permukaan jalan lalu diaspal satu lapis. Saat pengerjaan pengaspalan jalan, petugas memperlakukan sistem buka tutup arus kendaraan. Sementara itu, pengaspalan ini dilakukan agar tidak bergelombang, berdebu, dan tidak licin jika diguyur hujan saat dilintasi pemudik dari Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Utara maupun sebaliknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.